Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku lagi. So pada video kali ini, aku rasa ada sebuah motor yang nak kongsi kepada korang. Selepas dia launch pada akhir tahun 2021, dia agak sendu guys. So motor apa? Let's check it out. Motor tu tak lain tak bukan adalah daripada W Motor, which is model F15. Motor ni boleh kata standard-standard dia, bagi aku handsome, tapi dia ada banyak turn off point yang aku rasa orang akan ambil kira untuk beli. Tapi aku rasa harga dia agak murah dengan apa yang korang dapat tu sebenarnya murah kan. Dengan motor-motor sekarang harga menggaut sampai RM10,000, RM12,000. Motor ni boleh kata body dia saja harga RM6,000 guys. Dengan RM6,000 tu apa yang korang dapat, aku rasa spek dia agak okey, cuma kurang lah kan, sebab satu cc dia dah 150 menggunakan engine 4 stroke tapi ada 2 valve saja, single overhead cam, tak dilengkapi dengan apa-apa features. So aku rasa macam itu adalah turn off point dia juga, sebab dia dah 150. Aku ingat dia guna ABS walaupun dia rupanya dia guna pirai macam ABS tu as a speedometer. And then motor ni juga dilengkapi dengan 5 gear dan menggunakan sistem fuel injection, tapi dia tidak dilengkapi dengan sistem liquid cool, so dia masih menggunakan engine jenis A cool. Motor ni dilengkapi dengan 10.5 horsepower dan 11 Nm of torque pada RPM 5000. So mungkin itu adalah turn off point dia, tapi bagi aku dengan apa yang korang dapat ni, dengan apa yang motor ni bagi, dan aku rasa harga RM6,000 tu sebenarnya agak berbaloi. Kalau korang ikutkan dia sebenarnya dekat-dekat dia spek dia dengan Legenda. So far aku cuba cari tambahan untuk konten kali ni untuk motor ni, so aku jumpa hanya satu group je yang aktif. And then so far aku tengok banyak orang just tanya barang-barang macam nak dapat. And then ada 5 hari lepas aku tengok ada satu post, dia orang mengatakan ada barang baru masuk. Maksudnya belum ni barang tak ada eh. So dekat Shopee pun baru ada. So yang ada komen tu pun tanya ada barang baru masuk dekat Shopee, so korang boleh cari je. So aku rasa agak lambat lah sebenarnya, bila setahun dah keluar. Aku rasa bukan setahun dah, dah masuk 2023 kan, tapi barang dia masih tak ada. Kalau ada barang-barang part yang rosak, ada seseorang ni dia share dekat group. So sebenarnya barang yang korang boleh pakai tu banyak, daripada RFS 150, and then boleh pakai barang Honda Wave RS 150 pun boleh pakai, which is antara sprocket-sprocket dia semua, sport rim RSX boleh pakai. And then ada lagi beberapa barang yang memang bukan daripada motor dia sendiri lah. Bagi aku sebenarnya kekhawatiran dia adalah bila korang beli motor ni, dia punya spare part susah cari. Sebab tadi pun aku dah sebut barang dia pun bukan pakai barang sendiri, banyak barang kacuk-kacuk daripada motor lain. So aku rasa kalau orang nak beli pun akan risau lah, sebab barang dia tak ada. Bila aku tengok ada yang post, ada cuba claim daripada M4 sendiri, so barang-barang dia nak tunggu agak lama eh. Mungkin model ni tak berapa banyak terjual, so dia punya spare part tu agak kurang masuk lah. So nak kena tunggu 2-3 minggu bagi aku. Kalau ini adalah first motor kau, aku rasa memang tak sesuai lah. Dengan 10.5 horsepower ni, motor ni boleh lari sekitar 106 GPS saja pada meter 120 km/h. Budak-budak sekarang ataupun budak muda sekarang memang dia fokus pada kelajuan, jadi motor ni memang bukan sesuai untuk korang lah. Tapi kalau nak suruh, nak bagi target market dia adalah untuk orang-orang yang dewasa sedikit, dia ada turn off point lah, sebab motor ni pakai clutch. Orang yang lebih berusia macam aku ni mungkin akan cari motor yang tak ada clutch. Tapi aku nak clarify, motor ni boleh kata under power. Dengan sisi 150 tu adalah under power. Aku bukan nak kutuk motor ni eh. So aku nak share dengan korang. So kalau korang nak beli motor ni sebenarnya sangat okey untuk korang just nak pergi sekolah. Korang jangan nak berangan sangat pakai RS, tak pakai Y-Suku, nak handsome je kan. Motor ni aku rasa dia adalah satu alternatif untuk budak-budak yang baru nak pakai motor lah. So jangan nak berlagak sangat pakai Y-Suku. Y-Suku mahal tu. Aku yang macam ni pun nak beli Y-Suku pun tak mampu tu. So far antara masalah-masalah yang famous aku tengok dekat group tu, walaupun ada hanya 2.6K je ahli group dia, masalah major adalah dia punya semput lah, semput. So masalah tu pun dah ada solution. So solutionnya just tukar TPS, tapi kebanyakan kedai tak boleh buat. So kena buat sendiri, nak kena buat sendiri, tapi tak ada siapa yang share cara nak buat. Pun susah lah, macam mana aku nak share dengan korang ni. Motor ni sebenarnya untuk siapa pun aku tak tahu. Target market dia untuk siapa pun tak tahu. Tempat dia, kalau ikutkan, rupa dia handsome tau. Rupa dia handsome. Cuma barang-barang lain tu, kalau korang pakai, korang beli, macam mana nak pakai pun susah aku rasa. Macam aku sendiri, kalau nak tukar TPS aku kena tukar. Tapi kalau nak cakap semua orang nak boleh buat pun, tak semua orang boleh buat. Memang W Motor ni, memang dia launch motor ni macam sahaja lah bagi aku. Agak kesian pada siapa yang dah beli, and sebab barang pun tak ada, barang spare part tak ada.
Itulah biasanya kekhawatiran orang kat Malaysia ni bila beli brand selain daripada Honda ataupun Yamaha ataupun Kawasaki. Nak cari aftermarket punya spare part tu susah. So bila kalau ada problem, padahal problem simple je, motor semput, orang nak buat apa pun tak tahu. Pergi hantar minta claim, macam-macam pula kan. Dia bawa masuk motor ni, sepatutnya dia ada bertanggungjawab sikit lah. Sebab orang beli motor kau kan, orang nak minta claim, tak tunggu sampai lama macam tu. Lepas tu bagi syarat-syarat pula kan, kalau kau tak jaga betul, memang dia tak nak cover dia apa tu macam tu. So guys, itu saja yang aku nak kongsikan pada hari ni. So pada siapa yang nak beli motor ni, sebenarnya agak berbaloi dengan harga dia. Cuma aftermarket part tu memang kau kena fikir dulu lah. Ataupun kau cari orang-orang yang dah pernah pakai, kau tanya dia macam mana nak jaga motor ni. So aku rasa kau nak beli tak ada masalah, sebab harga dia agak murah eh, RM6,000 je kau dapat apa-apa semua tu semua. Cuma orang memang akan tanya stop speed lah. So motor ni tak laju, aku boleh kata motor ni tak laju. So guys, jangan lupa untuk like, share, komen pasal motor W Moto F15 ni. Dan jangan lupa untuk subscribe kan Combustrate. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.